Halo Pas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku yang mengulas tentang dunia perakitan di Indonesia masa kini. Halo, apa kabar kalian? Untuk teman-temanku yang sudah menunggu aku bikin konten dan lain-lain, mohon maaf baru bisa kasih videonya saat ini. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, silakan di subscribe dulu dan di share. Thank you udah melakukan itu semua. Oke, langsung aja. Kali ini aku mau bahas sepatu high-end dari Velvet, yaitu tipenya Flying Pro. Dan kita langsung aja cek di bagian boxnya atau enggak wadahnya seperti ini ya. Warnanya hitam polos dan ada tulisan Velvet seperti ini. Dan kebetulan aku mau review Flying Pro warna merah ukuran 41 ya. Dan langsung aja coba kita buka pelan-pelan untuk mengetahui apakah sepatu ini worth it apa enggak di tahun 2023 ini. Kita akan bahas secara mendetailnya, oke? Okay? Yap, kali ini aku mau langsung aja buka. Jadi penampakannya seperti ini, warnanya merah menyala, ada perpaduan warna hitam gold ya. Jadi ada tiga perpaduan warna, yaitu didominasi warna merah dan hitam beserta warna gold ya. Nah, jadi seperti ini. Dan ini banyak banget spesifikasi yang ada di sepatu ini. Teknologinya juga banyak banget. Dan kita akan bahas satu persatu tentang teknologi sepatu Velvet Flying Pro ini. Oke, by the way, aku terima kasih untuk Velvet juga yang sudah support channel Badala Sport 1 ya. Oke, Bas. Seperti ini penampakannya, cakep banget. Dan langsung aja kita akan bahas satu persatu tentang teknologi sepatu Velvet Flying Pro ini ya. Dan untuk info aja, dan untuk harganya berapa bos? Nah, untuk harganya kita nanti cek di bagian pertengahan video biar kalian nonton. Dan kali ini aku punya dua warna, warna putih yang aku pakai saat di lapangan, dan ini warna merah untuk kita review ya. Jadi yang warna putih ini sebenarnya aku jual bekas, aku pakai aja. Kalau berminat silahkan WA aku atau enggak langsung aja dicek di website Badala Sport 1 ya di Instagram. Oke, langsung aja di bagian samping sebelah kiri ini ada bahan mesh ya, tapi mesh ini terlapisi dengan kayak plastik ya, plastik karet gitu, supaya fungsinya untuk lebih memperkuat sepatu di bagian depan ini ya. Dan tentunya tetap ringan karena terbuat dari mesh yang ada pori-pori seperti itu ya. Dan ini warnanya sepintas kayak warnanya Iron Man. Wah, bagus banget ini. Dan di sini ada tiga lubang dan diteruskan dengan lubang yaitu dari kain ya. Tapi jangan khawatir, ini kuat banget. Dan di sini juga ada tulisan Velvet ya. Nah, ini tulisan Velvet. Dan di bagian samping sini itu biasa ada lubang juga ventilasi udara supaya hembusan udara panas itu bisa keluar dengan baik ya. Dan di bagian samping sebelah kanan ini ada teknologi terbaru biar seperti ini, dan menurut gua ini ngegrip banget ya dan nyaman banget di bagian ankle. Dan untuk kelincian juga enak banget, ngegrip banget. Menurutku sangat lengket lah di kaki, terutama di bagian ankle ini sangat membantu sekali untuk pergerakan kelincian atau kan melindungi ankle jadi lebih stabil ya. Dan ini jadi bahan mesh juga empuk, dan ada karet ya untuk menahan tali sepatu ini supaya lebih kuat. Ini benar-benar Velvet, bagus banget nyematin teknologi seperti ini. Oke, di bagian belakang. Dan di bagian belakang ini ada sesuatu yang unik dari sepatu-sepatu badminton, beda dari yang lainnya. Dan ini ada warna hitam, ada apa ya, untuk ini kulit statis ya, kulit statis perpaduan dengan karet hitam. Jadi super kuat banget lah intinya. Kalau di harga cuman seharga 1 jutaan ini worth it banget, oke. Dan sebentar lagi aku kasih tahu tips cara pakai tali yang ada di belakang ini, oke. Oke, kali ini aku akan kasih tahu cara yang benar pakai tali yang di bagian belakang teknologi ini ya.
Nah, untuk yang salah ini, kalau kalian teman-teman semua yang nggak tahu, pasti kalian akan kencengin tali ini di bagian tengah persis. Nah, seperti ini. Kalau di bagian tengah seperti ini tidak ada fungsi sama sekali ya. Nah, jangan di bagian tengah. Nah, caranya itu kalian tarik ke atas seperti ini, dan kalian kencangkan. Nah, ini 100% teknologi ini baru benar untuk bagian belakang kaki kalian. Jadi ini yang benar ya. Sekali lagi diperhatiin, ini fungsinya yang benar tali di belakang ini. Jadi seperti ini kalau dari samping nih. Nah, jadi ke atas seperti ini, oke? Jadi seperti itu. Dan kalau di tengah ini sama sekali tidak berfungsi karena sangat keras sekali yang di bagian tengah ini, oke? Dan langsung aja di bagian samping kita akan bahas di bagian bawah ya. Nah, di bagian bawah ini juga menurutku cakep banget, dan di sini ada plat karbon ya. Plat karbon ini yang bikin stabil sepatu seperti ini. Dan plat karbon ini benar-benar besar ya, plat karbonnya nggak kecil dan sangat stabil sekali untuk kita pakai di lapangan. Dan di bagian belakang ini juga empuk ya, enak banget empuk. Next, langsung aja kita akan buka bagian dalamnya, insole-nya seperti apa kita akan buka, dan kita akan review mendetail soal insole ini, oke? Okay? Yes, insole ini seperti kayak merek-merek terkenal lainnya, warnanya hitam. Nah, yang bikin beda ini, Velvet ngasih insole-nya itu lebih tebel ya, lebih tebel, lebih kokoh dan lebih kuat. Ini yang bikin beda. Jadi pastinya lebih empuk dan lebih aman untuk tumit kalian. Dan sama persis, dan ini juga ada lubang-lubangnya di bagian tapalnya. Pokoknya sepatu ini keren banget, langsung aja kalian beli. Harganya cuman murah banget, di 1 juta sampai 1,3 juta, worth it banget di tahun 2023 ini. Langsung aja kalian bisa cek di tokoku Badala Sport 1 di Instagram. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke? Okay? Thank you udah melakukan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.